Ya, Terence, saya kini berada di pekarangan Wisma Radio di mana di belakang saya sedang berlangsungnya pelancaran Taman Herba Radio yang bakal dirasmikan oleh pengarah penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan untuk makluman juga, Taman Herba Radio ini turut melibatkan kerjasama dengan Jabatan Pertanian. Dan bagi penerangan yang lebih jelas dan terperinci, kita bersama pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Encik Saiful Zaman Yusof. Baik, Encik Saiful Zaman, mengapa tanaman herba ini menjadi pilihan dan bagaimana idea untuk mewujudkan Taman Herba Radio ini terlaksana? Ya, kenapa tanaman herba ini menjadi pilihan? Kerana kita setiap hari, setiap masa kita sentiasa menggunakan bahan-bahan daripada tumbuhan herba ini untuk masakan kita di rumah. Tapi dalam masa yang sama juga, tanaman herba ini juga kita gunakan untuk produk kesihatan kita. Jadi seperti yang berada dalam Selamat Pagi Malaysia kebiasaannya, kita ada produk-produk yang diperkenalkan menerusi tanaman herba. Jadi kenapa kita pilih? Ialah kerana supaya kita mengetahui apakah tanaman herba ataupun kalau kita boleh sebut seperti pokok lidah buaya, seperti pokok untuk pelbagai pokok lagi lah untuk kita tanam supaya kita sentiasa ada di rumah benda-benda ni. Jadi sebenarnya tanaman herba ni itulah yang kita sasarkan supaya setiap rumah ada tanaman herba tersendiri tanpa perlu pergi ke kedai. Kita boleh meningkatkan ekonomi di rumah dan juga kita boleh menghijaukan rumah kita. Baik, Encik Saiful, apa sasaran program ini hingga sana? Okey, sasaran program ini dengan kerjasama dan juga bantuan dan juga nasihat daripada Jabatan Pertanian, kita berkolaborasi supaya Wisma Radio ini mempunyai satu taman yang hijau, taman herba bagian program radio sendiri dan juga ATM. Dan dalam masa sama, yang paling penting ialah sempena pada bulan Mac ini. Pada bulan Mac ini ialah hari menanam pokok sedunia. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menanam pokok ataupun tanaman herba ini di kawasan Wisma Radio ini. Baik, Encik Saiful, kelebihan program ini dilaksana? Kelebihan program ini menerusi apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita supaya kita sentiasa mempunyai kehijauan di rumah ataupun di pejabat atau di mana sahaja kita berada. Dalam masa yang sama, kita juga kena mengenali pokok-pokok herba kita ataupun tanaman yang kita ada sendiri. Jadi dalam arti kata lain, sentiasa cintai bumi kita ini. Baik, saya kira itu, terima kasih Encik Saiful untuk penerangan yang jelas dan padat. Saya kira itu dahulu sementara kita menunggu pelancaran yang bakal dirasmikan oleh Datuk Suhaimi Sulaiman. Kembali kepada Sofia di studio. Okay.